Oke. Pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Ada translatornya enggak? Silakan, saya bisa, Pak. Oke. Bisa. Saya usaha. Kalau mau pakai bahasa Inggris aja. Ya. Nama dulu, nama dan. Oh, my name is Denny. I'm a outdoor activity natural colleague student. Speak louder, please. Come closer to the microphone. And you can speak a bit slower. Thank you, Danny. Thank you. Before I ask, I want to saya ingin listen to my story. I'm a Muslim before, but saya sebelumnya Muslim. Early, namun, like my parent, that's divorced. Orang tua saya cerai. I'm a broken home child. Since a long time ago, I was trying to find a peace. Broken home, saya berusaha mencari kedamaian. But I not found in my family. Menemukan dalam keluarga saya. Until finally, I started hingga pada akhirnya to move from the on ideology dari to ideologi, another ideology like agama saya ke agama lain. Become socialism. Dan communism or even satanism atau bahkan satanisme and then dan kemudian at the time pada saat I find you in YouTube Anda di YouTube with the answer that my logic yang can accept menjawab logika saya in then saya I'm very interested sangat tertarik but there's an answered question until now even I yang terjadi dengan saya ini and ask to many saya, ustad around me, ustad di sekitar I'm saya. Unset, saya tidak puas dengan jawaban mereka gitu. And I wasn't satisfied. He's not satisfied with the answers from other people. Yep. And my question to you, Dr. Zakir Naik, why Allah create us? Kenapa Allah menciptakan kita? If Allah already know Allah the beginning and awalnya, the end. Why Allah create the world if Allah would destroy in the end? Pada akhirnya akan dihancurkannya. And why Allah create us Allah and create our enemy too? Kita juga. As if Allah trying to reduce us, made us battle as kita, order, dan memerangi satu sama same lain. As to dan, be Allah personal choice. Itu adalah suatu can you repeat your question, please? Why did Allah create us when He knows our beginning and end? What is the next part? Can you repeat your last question? Oh, why did Allah? Yang terakhir. Kenapa? Kenapa? Boleh diulangi, Mas? Kenapa Allah? Why Allah create us? Allah if He know, kita, apabila Dia ketahui bahwa Allah already know the beginning and the end. Ada awal dan ada akhir. Why Allah create kenapa, the world if Allah dunia, will destroy in the end? Akhirnya akan dihancurkan. Why Allah create us Allah and create kita, our enemy? Dan menciptakan musuh us, kita. If Allah trying to seolah-olah Allah reduce ingin us, mengurangi kita, made us battle other, kita perangi satu same sama us lain. To be Allah personal toys. Dan and that last kita, personal, sorry the last sentence menjadikan us as a personal toys. Menjadikan kita Allah made us personal choice. Yeah. Toys. Mainan. Toys, games. It's like a game. Why did Allah create us mengapa only Allah to destroy us? Hanya untuk why did Allah bring it and end last, it? Last sentence only. The toys. Yang terakhir, the last question. Sepertinya Allah itu menciptakan like kita kayak boneka gitu. Like yeah. Dolls, jadi dia like toys. Membuat kita udah menciptakan musuh kita, dia menciptakan kita. Enemies, tapi istilahnya dia mengadu domba kita gitu. Okay. Kenapa dia menciptakan kita kalau misalnya dia tahu awal dan akhirnya? Dia juga menciptakan musuh kita gitu. And then also create our enemies. And that all my question if I started jika saya setuju dengan jawaban Dr. Zakir Naik, then I will content become a saya akan menjadi seperti Dr. Zakir Naik kalau misalnya Dr. Zakir Naik bisa menjawab pertanyaan saya. And I will be try to be that well like you. So his question revolves around why did God create us only to destroy us? Why did God create us like toys? Yeah. Why did God create us like toys so we can fight each other, so we can be enemies with one another, only to destroy us later on? And his promises is that he has searched all over YouTube and all over his ecosystem to find out the answers. And if you can give him the right answer today, he will revert back to Islam, inshallah. Inshallah. The brother posed the question that he was born in a Muslim family dia lahir di Muslim, keluarga and Muslim, then there was divorce parents, di antara kedua Islam, orang tuanya dan kemudian meninggalkan Islam went to communism, dan masuk komunisme, sosialisme and various different isms, dan isma-isma lainnya dan then
He went on the dan, YouTube. Lihat YouTube. He saw my video cassette. Melihat video saya, dia sangat tertarik yang dapat menjawab but banyak pertanyaan. Namun ada pertanyaan yang dia Ustaz, tanyakan banyak ustadz, namun and tidak bisa dan apabila dapat jawabannya dia akan masuk Islam. And the brother's question is that Allah Subhanahu wa Ta'ala knows mengetahui our beginning and our end. Awal dan akhir. Why does he create us when he knows dia our beginning and knows kita, our end? Meskipun tahu ada awal dan akhir. He creates enemies. Dia menciptakan musuh kita. And dan he destroys us. Dia kemudian merusak so, atau menghancurkan kita. Why is he doing all this? You know, mengapa Tuhan melakukan like seolah-olah kita adalah mainan. You're making us like puppet, he's creating us, seolah-olah kita adalah fighters. Wayang bertarung dengan satu sama lain. Mengapa? What do you have to understand, apa yang harus difahami saudaraku? Sorry, you don't. What you have to understand? Harus difahami Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death and life. Allah menciptakan hidup dan mati. This life, if you understand, brother, is a test for us. Ini adalah sebuah ujian untuk kita. Now this life, sekarang hidup kita us, yang adalah suatu ujian untuk kita. Banyak orang menanyakan, Allah tahu apa yang Anda akan lakukan. Betul? Allah tahu. Dia tahu awal kita, dia tahu akhir kita. Dia tahu Anda akan bertarung. Jadi kenapa kita diciptakan? Saya kasih contoh agar Anda bisa mendapatkan pemahaman mengenai ujian. Hidup ini adalah ujian untuk kita. Apabila ada seorang guru dalam kelas mengajarkan 1000 siswa, setelah mengajar selama setahun, sebelum ujian, guru akan bilang, siswa ini dia akan keluar, dia akan keluar kedua, dia akan gagal. I'm just giving example. Don't feel bad, brother. Saya hanya kasih contoh. Jangan merasa now, buruk. Sekarang, after the examination setelah takes ujian place, tersebut, this student does come out first class first. Ada yang keluar class, dan ada yang rank kedua dan ada yang gagal juga. Saya menanyakan failed, yang gagal, can he blame the apakah dia bisa menyalahkan guru karena I will fail, Anda I prediksi fail. Saya gagal, maka saya can jadi gagal. Apakah bisa disalahkan? And the answer is no. Jawabannya the teacher tidak. Predicted guru because the teacher knows that tahu the student always studious, always dia done the homework, rajin, this student partly, PR, this student bunks ini, the class, plays hooky, boros, goes to see movies, doesn't do the homework. Nonton film dan tidak mengejar but PR. When the teacher predicts, tapi ketika guru when the examination results are out, hasil ujian keluar, apapun yang diprediksi mungkin bisa jadi benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan kita dunia sebagai sebuah ujian. The rules and regulations, aturan dan regulasi for the examination untuk like ujian tersebut ada di Al-Quran. Now Allah Subhanahu wa Ta'ala knows in advance tahu that this student bahwa will be good. Ini siswa ini akan test, lolos ujian, jannah, akan masuk jannah. Fail, siswa ini jannah, akan gagal dan but masuk ke neraka. Namun pilihannya itu adalah pilihan Anda. The teacher gave you choice. Guru memberikan pilihan untuk belajar atau tidak. Hanya karena siswa tidak kerjakan PR, tidak masuk dan dia gagal, kemudian guru prediksi, apakah Anda akan salahkan guru atau salahkan siswa? Ada beberapa hal seperti qadar. There's something like destiny. Ada suatu hal seperti mungkin tidak akan seperti sesuai. Mungkin Anda dapat faham. Are you understanding? Apakah Anda faham? Ngerti Mas? I know what you say. I understand chapter 2. Allah dihola to kalau mau cawal hayat salia beluakum ayukum asanu amala. I know that, but now my the question is about last destiny. Pertanyaan adalah mengenai Allah takdir knows yang Allah ketahui that this person will drop, bahwa orang ini akan gagal. Allah knows this Allah person tahu will do good deeds. Siswa ini akan Allah berbuat knows baik. Allah so tahu. Jadi mengapa why kita hidup di dunia ini? Mengapa kita diciptakan? Sebagai contoh, Allah ketika Allah ada mengadakan ujian dan dalam sebuah ujian ada beberapa orang yang rajin, ada beberapa orang yang dapat nilai tinggi, ada beberapa yang dapat ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang gagal. Apakah guru dapat disalahkan? Apakah guru dapat disalahkan apakah bila seorang gagal? No, but sebenarnya dia nggak perlu menciptakan kita atau sebenarnya dia nggak perlu ngetes kita gitu sepertinya. Okay. So, but his point is that
What's the point of Allah even creating us? What's the point of us even being here anyway? Very good. Why has Allah created us? Lalu kenapa kita diciptakan? The reason is alasannya adalah Allah subhanahu human being tahu manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah. Mengapa? Salah satu yang terbaik karena seluruh makhluk lainnya yang kita ketahui Allah, mereka mengikuti Allah apapun. No, mereka tidak punya pilihan lain. Pohon, mereka Muslim. Gunung, mereka Muslim. Binatang, mereka Muslim. Only two creation, hanya dua, satu jin dan satu adalah manusia. Mereka bisa mematuhi atau tidak mematuhi. Injil, apapun Allah bilang, mereka mengikuti 100%. Mereka tidak punya pilihan lain. Manusia adalah ciptaan yang lebih baik, di mana Allah memberikan kita pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Dan bayangkan, Anda punya sesuatu yang tidak punya pilihan, and you have someone dan which Anda has a choice punya pilihan to follow you or to ikut you atau untuk menentang. The angels, jadi Injil, have no option but malaikat, to follow mereka Allah. Harus mengikuti Allah. Mereka otomatis the Muslim. Being, manusia the jinns, dan jin, they have two choice. Mereka punya dua pilihan. Allah telah menyampaikan perintah dalam Al-Quran, telah memberikan peraturan. Kita punya pilihan untuk mengikuti if atau tidak. Allah, apabila kita mengikuti Allah, we become higher, kita menjadi lebih tinggi dari malaikat. If you disobey him, kita menantang, so this creation kita is unique rendah. As compared to the other unik dibandingkan ciptaan lainnya. Are you understanding? I understand, but I think saya faham, tapi apa yang belum ngertinya? Pakai bahasa Indonesia aja. Apakah dia menciptakan kita karena dia kesepian seperti itu? Okay. Right, okay. Everybody, that's a valid question, please everybody. Apakah dia menciptakan semua makhluk hanya karena dia kesepian atau bagaimana? Okay. So is God creating us simply because God is lonely, because Allah is lonely and has nothing else to do basically? Apakah kita diciptakan hanya karena Tuhan kesepian? Has God created us? Apakah Tuhan menciptakan kita karena Tuhan kesepian? The Quran says, Quran mengatakan, we are dependent on God. Kita sangat bergantung terhadap Tuhan. Tidak bergantung terhadap apapun. Tuhan tidak memerlukan pasangan. Dia jauh lebih superior. Kita manusia membutuhkan istri, perlu suami. Allah subhanahu wa ta'ala adalah superior. Atasan saya tidak menciptakan kita karena sepi sama sekali. Dia menciptakan kita karena kita adalah ciptaan yang lebih baik daripada ciptaan sebelumnya. Dan kita punya pilihan. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Furqan bahwa kita manusia dapat menerima, kita manusia, seluruh kita, Anda dan saya, setuju untuk jadi manusia. Gunung dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya, mereka tidak setuju. Allah mengatakan bahwa apabila Anda adalah normal, Anda setuju secara langsung, itu tidak ada pilihan lainnya. Apabila ada pilihan diberikan kepada Anda, sebuah kebebasan kehendak, Anda bisa nurut atau tidak, Anda bisa lebih tinggi dari malaikat atau lebih rendah. Jadi manusia dalam Al-Quran punya opsi, Anda dan saya. Mungkin Anda tidak ingat karena itu tidak sudah dihapuskan. Jadi kita memilih untuk menjadi manusia. Manusia ini adalah ciptaan yang unik, yang tinggi, yang di mana kita punya opsi untuk nurut atau menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda dan saya dalam Al-Quran tadinya adalah yang setuju karena kita ingin derajat kita diangkat, yang lain mungkin apabila kehendak diberikan dan apabila menurut Allah Anda akan mendapatkan nilai lebih tinggi atau tidak. Anda dan saya adalah orang-orang yang mau memenuhi. Siapa yang disalahkan? Anda dan saya. Anda dan saya mau untuk mengikuti ujian ini di mana kita bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan panduan dan menghapus memori. Di Quran disebutkan bahwa kita telah adalah keturunan Adam dan Hawa. Manusia. Who is your Rob? Siapa Robnya? Allah subhanahu wa ta'ala. That means all of us agree. Artinya seluruh kita sepakat
Now we are undergoing sekarang this kita menjalani ujian ini. The kita menjalani it ujian. For example, ini adalah sebagai ask, contoh. Anda bisa, I don't remember, oh, saya tidak ingat. When the teacher teaches you tapi in the classroom, ketika guru ngajar, kita punya buku catatan. Do you have the textbook in apakah front of you? Kita punya buku catatan? Kalau guru ngajar di dalam kelas, ada bukunya enggak di depannya, textbooknya gitu? Ada. Ada. Yes. But during the examination, do tapi you have the textbook ujian, in front of you? Apakah ada? Tapi saat ujian ada bukunya enggak di ada depan? Bukunya atau tidak? No. No. So similarly, all this jadi we agree. Ini kita we agreed to undergo this test. Kita setuju untuk menjalani ujian ini. Who's to blame? Siapa we, yang dapat disalahkan? Kita, bukan Allah. Now when we undergoing sekarang ketika this kita menjalani ujian are you following ini, the Quran apakah Anda mengikuti Al-Quran pass, atau tidak? Mungkin fail. Ada yang gagal, ada yang lulus dalam so sebuah ujian. Jadi kita menjalani ujian ini. Allah tidak menciptakan enemy. Musuh. Allah, in the Allah Quran, mengatakan dalam Al-Quran, in Surah dalam Surah Al-Maidah, apabila ada membunuh manusia, dan maka Anda telah membunuh seluruh manusia. Siapa yang disalahkan, manusia atau Allah? Who's to blame? Siapa yang disalahkan? Allah is telling in the Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apabila ada yang membunuh makhluk apapun, maka dia telah membunuh seluruh kemanusiaan. Dan masih ada aja orang yang membunuh satu sama lain. So you cannot blame Allah. Jadi Allah, kita tidak bisa menyalahkan Allah. Allah, tapi Allah tidak mengintervensi. Sebagai contoh, apabila ada guru yang mengajar dalam kelas, 20 tambah 2 adalah 4. 2 plus 3 equal to? 2 plus 2 sama dengan 4. Now during the examination, dalam ujian, the student writes 2 plus 2 is equal to 5. Ada yang nulis 2 plus 2 sama dengan 5. Guru mengawas. Does the teacher know apakah guru tahu that person has made a mistake, yes orang or no? Tersebut berbuat salah atau tidak? While supervising the math ketika, examination, the teacher can see the student is writing wrong, 2 plus 2 is equal to 5. If the teacher wants, apabila guru mau, apakah bisa dikoreksikan? Yes. But if he corrects, apakah dia dikoreksikan? The student take objection? Adakah teacher, ada yang bertanya guru? Ini ujian. Kenapa Anda berbuat curang? Will the other student object or not? Apakah ada yang protes? No. If the teacher corrects apabila the student and tells, don't write 2 plus 2 equal to 4. 2 plus 2 sama dengan 4. 2 plus 2 is equal to 5. Saja 2 plus 2 sama dengan 5. Apakah siswa lain yes. akan yes. berkeberatan? Because you will call the karena teacher Anda akan menyebutkan unjust. Guru sebagai yang tidak adil. Sama halnya Allah Quran, dalam Al-Quran, jangan bunuh manusia. Tapi tetap kita membunuh. Apabila Allah ingin, dia bisa menghentikannya. Namun di mana ujian? Apakah Anda faham? So Allah has laid jadi Allah telah memberikan panduan untuk dilakukan, dia tidak dilakukan. Ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Jadi yang tidak mengikuti, Allah dapat mengubahnya. Tapi apabila kita mengubah, di manakah ujian tersebut? Do you understand or not? Yes. So that means many people don't follow the Quran orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan mereka membunuh satu sama lain. Siapa yang disalahkan? Not Allah. Manusia, on the day of judgment, pada Allah hari do justice kiamat, Allah and akan mendapatkan Anda bunuh yang tidak bersalah, Anda masuk neraka. Anda faham? So this life jadi is hidup a test ini for the adalah hereafter. Ujian untuk kehidupan kemudian. Apabila hal-hal Allah yang salah terjadi, correct, Allah punya kekuasaan untuk correct, mengkoreksi. Apabila dikoreksi, it itu tidaklah Allah adil. Allah bilang dalam Al-Quran dan surat An-Nisa bahwa Allah tidak pernah berbuat tidak adil. So this yeah. life jadi hidup is ini a test. Adalah when sebuah ujian. Test, ketika kita menjalani ujian, kita ada kesulitan. Comes, hanya karena itu kesulitan, kita tidak what menyalahkan say, Allah. Apa yang kita bilang lebih sulit, and yet if you pass, dan apabila kita lulus, kita akan mendapatkan quite pahala yang tinggi. Sebagai contoh, normal, apabila kita arts, lulus sarjana, dan kedokteran, ketika kita dapat kedokteran di depan, Anda akan dapat dokter. Degree, right itu adalah gelar so yang lebih tinggi, jadi test, lebih sulit ujian so sebagai tinggi pahala. Jadi apabila life, ada kesulitan dalam kehidupan Anda and yet dan Anda mengikuti panduan Allah, ganjarannya adalah pahala yang hope tertinggi, which is adalah surga. I know, saya tahu itu yang akan Anda jawab, tapi pertanyaan mendasarnya tadi belum tersentuh oleh hati saya. Bahwasanya sebenarnya Allah itu nggak perlu menciptakan kita gitu. Kalau hanya dijadikan bahan-bahan pengetesan kayak kelinci percobaan. Okay, alright. So the foundation of his question he feels is still unanswered.
because he wants to understand, why did God create us to be like rabbits, to be like puppets, to be like games in this world? He really wants to understand, what's the purpose of all of this? The brother asked the question, have God created us like rabbits to fight Tuhan amongst ourselves? Have I answered the question or not? Untuk kita bisa bertengkar. Have I answered the question? Apakah saya sudah jawab, ya atau tidak? Brother, the translation may be wrong. Somebody translating you, correct? Yes. God did not create Tuhan us to fight. God says in the Quran, Tuhan don't fight. Mengatakan tidak berantem. Yet we are fighting. Namun kita tetap berantem karena kita punya kehendak bebas. God created Tuhan a new menciptakan creation, which has makhluk a free yang punya kehendak untuk bisa setuju atau tidak. No yang makhluk lainnya tidak punya kehendak bebas. Saya tahu ada yang terjemahkan dan mungkin tidak baik. So you have to blame the translator, not me. Yes. So God has jadi Tuhan ciptakan kita dan telah memberikan kita panduan. Ada yang tidak mengikuti aturan Tuhan. Tuhan bisa mengkoreksi jika dia mau. Guru dapat dikoreksi, namun itu akan menginterferensi dengan ujian. Jadi ini adalah sebuah tes yang kita lakukan. Ketika kita melakukan tes, apakah Tuhan bilang kita berperilaku seperti kelinci? Di mana yang ada yang bilang? Now, I just wanted to make an announcement also that if there are any non-Muslims here that want further information about that answers are not questions you feel that may not be answered, there is the Al-Quran at the Secretariat that you can come see and also have a discussion also. Brother, where in the Quran does it say that we have to fight? Yang disebutkan kita harus where does the Quran say that we have to behave like rabbits? Kita harus berperilaku sebagai kelinci? I think there's a problem in translation. Adakah tidak di Al-Quran? I believe we cannot waste more time, brother. We have been very kind. I think if you cannot understand English very well. The brother. Yes. Behind him. There's somebody translating. Yang di belakang. In his ears. The translation is in his ears from the radio. You have the translation in the radio? Anda punya alat di radio? Do you understand my question? Anda bisa memahami? Jawaban saya. If human being don't apabila follow the manusia tidak Allah, mengikuti aturan Allah, siapa yang harus disalahkan, Allah atau manusia? A human being. Human being. Allah can interfere. Allah bisa intervensi jika mau, tapi apabila dia intervensi itu tidak adil. Yes. If the teacher apabila guru intervensi dan jangan tulis 2 plus 2 sama dengan 5, 2 plus 2 sama dengan 5, apakah berarti Tuhan berbuat curang? No. Artinya Tuhan berbuat curang. Apabila guru bantu, apakah itu benar dalam ujian? Apakah itu curang atau tidak? Kalau saat ujian, gurunya membantu anaknya. I feel the brother has a problem in understanding, inshallah. Wrong. Do you understand or not? Understand. If you understand, then you got the answer. Dan itu adalah jawabannya. Okay, but. Okay, finally. Brother, inshallah, finally, we have enough time. Okay, waktu brother, sudah cukup banyak. Just a minute. Thank you for answering my question. Terima kasih. I'm biggest fans of you, even. Apabila I want to follow you dakwah. Saya ingin mengikuti Anda dakwah. From Bandung until dari Bandung Makassar. Hingga Makassar. Tomorrow. Besok. If you give me apabila Anda permission, very please, memberikan let izin, me know, izinkan saya really ketahui dan I saya berharap saya bisa belajar banyak dari Anda ERF, di ERF. Akan tetapi English saya kurang begitu baik. It's perfect. Yes, it's fine. I understand that because finally, of the English, because of the language barrier that we have. Karena hambatan bahasa. Part of my answer, but Anda not completely. Bisa memahami tapi tidak. Inshallah, we'll meet. Inshallah. Kita lecture, ketemu setelah kuliah itu lebih baik karena so much of audience, banyak yeah. Sekali audience di sini. Kita tidak punya okay. Banyak so, jadi insya Allah kita akan bertemu setelah sesi tanya jawab we'll one to one, be dan satu inshallah. Satu. Thank you very okay. Much. Thank you, sir. Thank you. Can we have the next question? Next. Can I hug you? So, can I sex you? And he wants to shake your hand. Okay, most welcome. Come. Yang ping.